QC mesin RO rakitan tipe C5 plus pesanan Bapak Hasdar di Tokopedia. Oke, yang pertama kita cek kebocoran. Oke, tidak ada yang bocor. Ya, sip. Cek otomatis tekanan tinggi. Oke, matiin perannya. Oke, pompanya berhenti. Ya, sip. Selanjutnya, cek otomatis tekanan rendah. Pompanya berhenti. Oke, sip. Cek kecepatan air minum. Siap-siap. Masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar. Oke, per 5 detik. 110 mili. Cek kecepatan air pembuangan. Siap-siap. Masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar. Oke. 175 mili per 5 detik. Oke. Selanjutnya, cek air minum water plus, yaitu air minum RO yang kaya dengan mineral dan rasa yang manis. Kita cek dulu pH-nya. Oke. Oke, pH stabil di 6,5. Selanjutnya kita cek TDS-nya. Oke, TDS-nya berada di angka 7 ppm. Selanjutnya kita cek air minum alkaline water. Oke, kita cek pH-nya dulu. Oke, sip. Udah. Ya, kita tunggu pH-nya naik 10. Oke. 10,1. Oke. Oke, pH stabil di 10,2. Selanjutnya kita cek TDS alkaline water. Oke, TDS-nya 23 ppm. Oke, yang terakhir kita cek TDS air RO di TDS monitor. Ya, TDS-nya berada di angka 4 ppm. Oke, ini semuanya sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan kita packing dengan aman dan kita kirim melalui ekspedisi si cepat. Terima kasih.